لبيك اللهم لبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah berbagai yang mulia ini. Allah bagi rahmat kepada kita dengan kesihatan yang baik kepada kita. Saya Maruslan Mihmat Jaafar selaku pengarah operasi haji juara Travel and Tours tahun 1441 Hijrah. Alhamdulillah, masa yang terdekat ini kita merancang dengan program kursus amali haji pada 14 Mac 2020. Itu saya ingin beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan info yang pertama, jangan lupa hari pendaftaran itu bermula jam 8 pagi. Program bermula dengan 8 pagi dan disediakan dengan sarapan pagi. Jadi untuk itu tuan-tuan yang tidak sarapan, mulakan dengan sarapan pagi selepas mendaftar. Pendaftarannya secara percuma. Dan kita mengikut program ini mengikut maktab. Ya, maktab yang pertama kita letak kepada jemaah daripada Taman Subang Perdana, maktab 80. Maktab yang kedua daripada jemaah Surau Al-Hijrah, Kota Warisan, maktab 81. Dan maktab yang ketiga daripada Pucung, daripada Cawangan Pucung, maktab 82. Jadi 82. Jadi dan seterusnya maktab yang keempat adalah daripada Masjid As'adah Pelabuhan Kelang, maktab 83. Dan maktab yang kelima adalah maktab 84. Jadi maktab 84 ni kita bercampur, mungkin jemaah yang datang secara daftar sendiri dan walk in, dan sekitar masjid-masjid yang mengadakan kursus haji bersiri melalui juara Travel and Tours. Bagi tuan-tuan yang daftar dengan kursus haji bersiri yang tempat lain, boleh masuk dalam maktab 84. Jadi alhamdulillah, kenapa kita ikut cara maktab ini? Maktab ini memberi gambaran kepada jemaah berada di Tanah Suci nanti. Pertamanya, penggunaan maktab ini bermula daripada pergerakan kita sampai ke airport Jeddah. Maksudnya daripada Jeddah masuk ke Mekah. Dan program ini kita adakan cara tawaf, sa'i, dan kita adakan cara Arafah pada hari Arafah, pada hari Muzalifah, pada hari Mina, dan pada hari melontar ketiga-tiga jamrah, dan pada hari kita bermalam di Mina. Akhirnya kerja-kerja haji ini dapat kita lakukan dengan sempurnanya, mula dengan rukun haji dan kita melakukan wajib haji. Itu tuan-tuan, puan-puan, siapakah orang yang perlu hadir? Orang yang pertama yang telah menghadiri kursus dengan juara travel. Yang kedua, jemaah yang telah menghadiri kursus haji bersiri di mana-mana masjid yang diuruskan oleh pihak tabung haji. Dan yang ketiga, kepada jemaah yang benar-benar minat mencari ilmu dengan tentang kursus haji ini, supaya kita faham tentang perjalanan haji ini. Dan bagi orang yang telah terpilih dengan terpilih pada tahun ini, pada tahun 2020 bersamaan dengan 1441 Hijrah ini, jemaah ini digalakkan hadir bersama dengan program kursus amali haji di Masjid Sultan Abdul Samad, KLIA Sepang, Selangor Darul Ihsan. Itu jangan ke mana-mana tuan-tuan. Saya menjemput tuan-tuan hadir dengan rahmat Allah ini. Hadirlah dengan kasih sayang Allah ini, hadirlah ke tempat ini. Dengan hari ini boleh kita kongsikan cara, tata cara bagaimana untuk melakukan ibadah haji, khususnya bagi tuan-tuan yang berminat untuk melakukan ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik la syarika lak.